Ya, halo Tribuners. Saat ini saya wartawan Tribuners.com tengah memantau langsung situasi di Komisi Pemilihan Umum KPU RI, kantor KPU RI terkait dengan pendaftaran capres cawapres yang dijadwalkan memang saat ini siang hari ini pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dijadwalkan memang akan datang sebentar lagi di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia seperti itu. Kita bisa melihat saat ini penjagaan dari pihak keamanan KPU RI sudah bersiaga. Sementara di bagian luar terlihat para simpatisan Ganjar Mahfud dengan pakaian yang didominasi warna merah. Khas warna PDI Perjuangan dengan jauh. Dengan partai pengusung lainnya, ini warnanya putih. Pantauan di lokasi memang Ketua Umum PDI Perjuangan bersama sejumlah pengurus partai politik serta partai politik pengusung Ganjar Mahfud ini memang sudah tiba lebih dulu. Di antaranya tadi ada Megawati Soekarnoputri, politikus PDIP Eriko Sotarduga, kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan politikus dari partai yang tergabung di partai lainnya yang tergabung di koalisi partai pengusung Ganjar Mahfud seperti itu. Sudah tiba lebih dulu. Kita bisa melihat saat ini memang tadi menggunakan satu unit bus. Kita. Meski demikian, pasangan Ganjar dan Mahfud belum tiba. Nah, ini jelang kedatangan pasangan calon Ganjar Mahfud. Penjagaan mulai diperketat seperti di Tribuners. Baik Tribuners, begitu dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.